Halo guys, kembali lagi di channel ini. Sekarang di channel ini aku membahas tentang hewan dunkai dan lama yang kalian mungkin tahu ya guys. Dan di belakang saya itu sudah ada hewan tersebut. Ya, ayo kita anu. Dan guys, di hewan ini tuh ada rahasianya yaitu ya. Kalian tahu rahasianya ya. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu dan belum ada yang tahu gitu. Jadi ada rahasianya dan kita langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi sebelum itu, kalian jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Oke, kalian yang belum tahu, kita akan bahas tuntas tentang lama dan dunkai. Oke, let's go. Pertama, dari lelama ya. Lelama itu memiliki rahasia, yaitu bisa ditaruh, bisa diletakkan chest di bagian badannya ya. Jadi, kalian setelah menjinakkan lelama, nah, kalian sudah jinak nih. Kalian kasih sedel. Kalian turun, turun dan pegang chestnya dan nanti ada tulis attack chest. Nah begini guys. Tapi ini guys, chestnya tuh butuhnya satu guys, nggak perlu banyak-banyak. Soalnya ada dua ini. Kalau butuhnya cuma satu guys ya. Nah, kalau lelama itu cuma segini guys. Nah, rasanya tuh bisa ditaruh di, bisa taruh chest. Cara taruhnya kalian tinggal tunggangin dan taruh-taruh aja gitu ya. Tapi itu guys, itu akan membuat lelamannya yang tadinya cepat akan membuat lambat guys. Lelamannya akan jadi lambat jika menaruh barang yang lebih banyak di dalam chestnya, akan jadi lebih lambat lelamannya guys. Oke. Jadi untuk yang kedua yaitu ini lelama. Lelama tuh unik juga guys. Jadi bisa ditaruh chest dan ini keunikannya. Bisa ditaruh karpet ya, karpet kan tahu lah karpet. Jadi sama sih tekniknya, kalian jinakkan dulu kalian jinakkan dulu lelamanya. Nah kalau sudah jinak, kalian tinggal taruh ini guys, tuh guys, kalian bisa lihat itu. Nah tuh ada gambar creeper, kalau kalian tahu ya ada gambar creeper itu. Nah tuh aku sukanya tuh karpet yang ini guys, yang warna hijau ini, hijau tua nih ya kalau nggak salah. Itu bagus karena ada lambang creepernya. Aku suka creeper, tapi kalau creeper di kreatif ya nggak meledak, kalau di survival ya meledak guys. Oke juga ya guys. Ya kalian bisa, bukan cuman karpet hijau yang ini ya guys, kalian bisa taruh karpet-karpet lainnya seperti white carpet, terus light gray carpet, green bukan gray carpet, terus black carpet. Nanti itu ada corak-coraknya tersendiri ya guys, nggak sama ini. Dan tuh kalau misalnya yang putih, karpet putih tuh kayak gini tuh. Kalau karpet yang apa ini, ungu ya, karpet yang ungu tuh keren. Kalau karpet yang hitam, bentar guys kita lepas dulu. Karpet yang hitam tuh mat, ini kayak Enderman gitu kan, ada yang kayak Enderman gitu. Itu karpet yang ini guys, ini jadi bandit ininya guys, lelamanya. Wow, diincar ini. Lelele, anaknya datang. Oh anaknya datang, ini anaknya berarti guys, anaknya. Sini masuk. Oke nih, melebu. Iku anu loh, bukmu toh. Ini kayaknya anaknya guys, aku nggak tahu guys. Padahal aku itu spawnnya pakai telur itu ya guys. Dan juga yang paling aku suka itu guys, karpet yang hijau ini sama karpet yang harusnya sih ada yang Enderman ya, sama yang bandit itu guys, yang ini guys. Nah sama yang corak hitam ini aku yang suka itu. Nah tuh karpetnya kayak keren gitu ya, tuh keren kan guys. Aku suka yang hitam ini tuh, keren gitu sih, keren banget sumpah. Terus karpet itu kan anu guys, selain kita bisa naruh karpet ya guys, kalau kalian bisa ditaruh yang namanya chest juga ya. Jadi kendaraannya bisa jadi dua. Nah tuh keren kan, sama kayak keledai ini kan. Wow keren, tapi aku lebih suka karpetnya yang aku kasih warna hijau tua ya guys, hijau tua aja. Jadi aku akan kasih karpet anu lamanya hijau tua. Nah dan bisa ditaruh ini juga, dan
Kekurangan lelah lama itu nggak bisa dikendalikan, guys. Astaga, nggak bisa dikendalikan tuh. Kalian kalau lihat, nah tuh aku nggak bisa kendalikan ini, guys. Padahal aku pengen banget lama tuh bisa dikendalikan gitu. Dan oke lah, segitu aja video hari ini ya, guys. Iyalah, video kali ini singkat-singkat aja karena aku sibuk, guys. Gak kayak biasanya. Ya, aku akan cuman bahas tentang dua hewan ini ya. Ya, cukup segini aja video kali ini ya, guys. Karena aku sibuk, guys. Hari ini tuh belajarnya banyak banget. Walaupun hari Minggu aku ada susulan ya, guys. Aku ya ngerjakan tugas yang dikasih guruku. Jadi ya, cukup sampai sini dulu, guys. Dan sebelum aku akhiri video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe untuk kalian pengen aku lanjutin. Depannya aku akan lanjutin video yang menarik-menarik lagi ya, guys. Oke, guys, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe ya, guys. Jangan lupa tinggalkan itu, subscribe sekarang juga. Oke, dadah, guys. Dadah ya, dadah. Dadah.